Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, Al-Fadhil Tuan Imam dan Ahli yang Terkuasa Masjid Kerala, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Khamis 27 Rajab 1445, bersamaan dengan 8 hari bulan 2 2024, ana dapat sampai ke masjid tuan-tuan ni, yang kalau kita nak kira orang kampung ni, kampung sungai, tepi sungai Kelantan ni, dengan Sungai Ruya tu rapat. Ya. Boleh katakan anak-anak sini belajar sana, orang tua pun pergi mengaji. Ha, jadi alhamdulillah, kita dapat merapatkan balik ukhuwah zaman ayah-ayah dulu. Hak mana ada lagi tu. Mungkin setengah tu ada lagi, hak lama-lama. Kita kata itu di antara peluang untuk kita sambung al-ukhuwah Islamiah. Dan juga tidak lupa kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir, Ketua Pengelola Halaqah Kuala Krai, yang juga dari lorong ini. Nah, daripada lorong ini, mari. Alhamdulillah dapat bersama kita pada malam yang ceria ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, malam ni kita baca sebuah kitab, nama dia Fiqhus Sirah. Kitab Fiqhus Sirah. Dia, kitab sirah ni ada dua. Satu sirah saja dia cerita apa yang berlaku. Ada satu setengah kitab dia panggil Fiqhus Sirah, maknanya cerita, mengulah cerita. Cerita kemudian diulah balik apa yang berlaku. Jadi sambungnya kita di sini, iaitulah daripada Fiqhus Sirah ini, kita nak cerita tentang satu riwayat. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi Isra dan Mi'raj, pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, terima solat, panjanglah cerita dia. Cerita ni kita cerita dah di tempat yang lain. Jadi kita sambung di sini. Ya, sambungnya tu kena ada, kalau tidak tak habis cerita panjang. Ingat arwah Qadi Besar dulu, mantan Qadi Besar, arwah Datuk Arya Haji Daud rahimahullahu taala, dia pergi pondok. Dia kata ayuh hantar dulu ceramah Isra Mikraj di Mekah dulu, pukul 12 malam sampai ke subuh. Kata padahal mungkin dia kata Isra Mikraj ke malam. Ya, kita nak ambil sampai ke Isya, ya, tak sisa subuh. Pakai setengah kita ambil sekat Isya padahal. Jadi kita sambung-sambung cerita. Tak habis malam ni kita pergi lagi sambung pula insya-Allah, sebab kita ada rakaman, orang boleh tengok. Alhamdulillah. Jadi Imam Ahmad dia cerita bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah dibawa dengan seekor hayat ni kenderaan, nama dia Buraq. Buraq ni kalau zaman kita ni jet lah, tarah dia. Jet. Oh, dia panggil private jet. Kau Nabi naik seorang dia jaginya. Ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai ke Baitul Maqdis, dia jumpa dengan para nabi yang lain, ruh-ruh para nabi mari. Kemudian Nabi dibawa Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tempat orang bawah boleh naik, tak ada lebih tinggi daripada tu lagi. Maka Allah SWT anugerahkan kepada Nabi kita 50 solat. Jadi alhamdulillah,
Terima kasih banyak kita kepada Nabi Musa alaihissalam kerana dia tolong ambil cakna. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mu dapat apa Muhammad?" Nabi kata dapat solat. Dia kata banyak mana? 50. Hai, jangan. Bani Israel hok kuat-kuat ni pun tak larat. Kalau buat-buat hok mu hok lemah-lemah ni 50 pakai tak kerja lain dah kita. Tuan-tuan bayangkan kalaulah 50 kekal setiap 28 minit satu solat. Berapa tu email nak latih? Berapa Bilal kita kena latih? Bising untuk email saat ni pun dia telun itu email sore yang ada. Ha. Oh 28 minit pakat tak bangun dah pakat tidur sini dah dia. Allah SWT anugerahkan kepada Nabi salah 50 kemudian dikurang-kurang sampai 5 tapi konsep solat tu mesti 50. Macam mana je 50? Maknanya 28 minit kita ada solat. Manusia ni waktu dia solat juruh. Hak tak solat ya, hak tak juruh ni hak tak baik ni. Nah, tak ada orang solat ngenak. Kita li budak-budak pasti hak baru mengaji. Kau nak weh. Hak ada sepak saya tengah maya tu budak-budak ada. Orang tua tak buatlah kata. Maknanya kita ni Allah nak didik kita supaya kita duduk dalam suasana apa sekalipun seolah-olah kita duduk solat. Tak kena nak kores, ingat kepada Allah SWT dengan zikir, dengan baca Qur'annya, tunduk bangun kita semata-mata kerana Allah. Arti itulah dia panggil konsep solat yang Allah Ta'ala nak kita menghayatinya walaupun Allah Ta'ala kurangkan menjadi 5. Alhamdulillah. Jadi 5 kali tapi dia ikut pergerakan matahari. Terbit fajar, satu solat. Lepas subuh kita berjalan lagi hijau, pergi sana sini. Matahari di tengah langit, condor sikit, solat pula. Orang panggil tak boleh alpa, tak boleh galik. Nak galik lah kan, solat ada semua. Kita bila solat, insyaAllah ketika solat kita tak buat. Tak ada orang buat nakal tengah solat. Kecuali solat budak-budak, jadi kita orang tua ni jangan jadi budak waktu solat. Kalau tidak, tak tahu apa. Cuma masalah khusyuk dalam solat itu satu cerita yang mengalirkan air mata lah. Nak cari hak khusyuk sekarang ni bukan mudah. Nah. Dia kata ustaz kita khusyuk solat. Nak kata khusyuk ke tak khusyuk ke? Kalaulah tu imam tersalah rekaat. Nah, tu imam salah rekaat, dia gimang rekaat yang ketiga ke? Tak tasyahud awal ke? Ataupun mahit nekat yang kelima. Berapa orang yang belakang tu imam confirm berani teguh. Subhanallah. Tarik tu imam teguh. Berapa orang? Dia kata Rasa tu imam salah ni. Tapi nak teguh takut kita salah. Itulah makna tak khusyuknya. Mana kita tak tahu apa kita semaya. Hak betul dia khusyuknya. Lepas maya duduk gaget tangga. Itu imam lima saat ni. Bising masa tu. Kita nak tegur imam ni biar kita boleh tegur dalam semaya. Dalam solat tu kita tegur baru jadi. Nak tegur dia macam kita belajar lah. Subhanallah. Imam aku cari masalah apa aku. Tapi kalau sore subhanallah pada dia tak bunyi. Tak apa yakin. Naknya subhanallah hal itu belakang tu imam alik kanan pun subhanallah juga. Sah dah kita salah. Jadi dia pun subhanallah juga tapi slow-slow. Sebab apa dia pun tak yakin juga. Nah, ini kita nak. Maknanya konsep solat tu kena ada. Perikat pergerakan matahari ni ada solat sampai maghrib matahari jatuh. Le ni tinggal sikit je lagi sebab ada lagi cahaya merah di langit. Cahaya merah langit. Kita sini mujur dah tuan-tuan. Setengah orang ni naik atas bukit tu nak pergi tengok matahari jatuh. Nah, kita duduk tepi sungai ni tak sedut cari matahari, tak cari bukit lagi. Duduk tepi sungai pun nampak dah. Nah, kalau tak jumpa matahari pun bunyi orang biar maghrib jatuh dah tu matahari je lah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik, bila Nabi turun dari langit balik semula ke Mekah, ini sambungnya cerita sini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rasul akhbara nas bil Isra. Nabi duduk dekat Kaabah. Biasanya Rasulullah SAW dia duduk dekat Kaabah sandar situ. Ataupun dia panggil Hatim. Hatim ni, kalau kita pergi Mekah lah ni, dia panggil Hijik Ismail. Ada tempat lekong tu kan? Dia relax tu. Orang mari tanya dia, ada apa mak?
Muhammad, ada cerita apa ni hari ni? Nabi SAW beritahu, semalam aku Isra'. Isra' ni makna berjalan malam. Isra' makna berjalan malam. Tempat kita lah ni kan, hak tentu Isra'nya, Rebabah. Rebabah Express. Itu gate Isra' lah kau dia. Sebab dia jalan malam buat depan. Sebenarnya, perjalanan malam ni rasa lebih dekat daripada jalan siya. Betul tak? Lebih dekat. Padahal jarak sama ya. Cuma sunyi, jalan sedap. Kita pun tak nampak apa kiri kanan, tengok depan. Jadi kata di Quraisy, ila aina? Awak gimana semalam? Dia kata, ila Baitul Maqdis. Aku pergi Baitul Maqdis. Tuan-tuan kena tahu, zaman dulu, zaman jalan utar dulu, di antara Mekah Baitul Maqdis ni, sebulan lagi. Sebulan lebih. Duduk Madinah sebulan. Tambah 8 hari lagi. Semalam pergi Baitul Maqdis. Hari ni balik sini. Hai, pelik. Qala na'am. Jadi Abu Jahal ni, dia biasa orang ni kalau jenis cakap menipu, dia tak bagi orang lain tahu. Kita dua ini rahsia, jangan cakap. Zara. Kalau orang mari bisik yang kita tu rahsia-rahsia tu, menipu kakak ni. Kalau dia berani betul, cakap. Panggil orang ramai, tak apa kita boleh beritahu. Tapi ni pasal jenis bisik. Jadi Abu Jahal tanya dia, Muhammad, kau mau cerita ke aku tadi, mugi Baitul Maqdis balik sini malam ni, kalau aku pergi panggil orang ramai dengar ceritamu, boleh? Nabi kata boleh. Mu nak tu buat peristihara, silalah. Tu lu pergi panggil, sebab kalau Abu Jahal panggil, orang derah mari, muka dia gedai bayi Mekah, orang besar. Macam kita sini, kalau kita nak panggil orang, suruh tu email panggil, suruh tu ngulu panggil. Jadi Abu Jahal nak tu iklan dakwah Nabi, dia pergi panggil. Bila mari, duduk dekat Nabi SAW, Nabi pun, ayah Abu Jahal kata, Muhammad, ahkilahum. Cerita-cerita apa yang kamu cerita aku tadi. Nabi pun cerita. Dia pergi Baitul Maqdis, balik pula Mekah pagi ni, famimman musaffiq. Oh, ada orang tepuk tangan, weh, flat je. Gimana awak ni? Oh, ada orang tak tepuk dahi. Macam kita sini lah, tepuk dahi, katak kepala, dah, tunjuk gini, macam-macam. Ay, tak, macam-macam kata muka buat bagi pelik. Allah Taala nak beri peluang kepada Nabi membuktikan dia pergi. Alhamdulillah. Bila ana sebut yang nama Nabi, kita pakai selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ambil peluang selawat. Pasal kita punya kempen setiap kali malam jemaah mari, kempen kita dua perkara. Ingat jemaah, ingat selawat. Kena ingat kita. Budak-budak aduk nulis Facebook ke apa-apa ni, tulis lah. Ingat jemaah, ingat selawat. Orang baca pun dia pun selawat. Kita boleh pahala. Dia selawat, kita boleh pahala. Kita selawat, kita boleh pahala. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya banyak peluang-peluang nak raih pahala ni banyak. Dengan cara kita dakwah orang, royak orang, ajak orang. Semua orang buat kita boleh pahala. Pasal itulah kita kata para jemaah sekalian, jangan aduk mudah-mudah merugikan pahala yang Allah Ta'ala buka peluang kepada kita seluah-luahnya. Kita kata alhamdulillah. Jadi perlu, inilah peluang Nabi nak membuktikan dia benar. Ada orang Mekah hok biasa pergi menega ke Baitul Maqdis, dia kata aku tengok dah Baitul Maqdis ni berapa tiga, berapa pintu. Dia pun tanya, Muhammad, mungkin Baitul Maqdis? Ya. Masuk masjid? Masuk. Cuba sifatkan kepada kami Baitul Maqdis. Berapa pintu, berapa tiang? Agak-agak. Kita nak tanya orang yang lama sini. Tak? Lama ada sini tak? Memang orang kela, kau orang lain. Kela. Tiang masjid kita ni, berapa tiang ada? Berapa pintu? Ni yang hari-hari tu ni ahli masjid tu ni. Tak? Macam mana Nabi kita masuk masjid? Masuk masjid Baitul Maqdis malam, keluar pula malam, orang tanya dia, berapa pintu, berapa tiang? Nak jawab kena agak-agak. Hai. Mana kalau tak pergi, sah dah dikata menipu. Nabi SAW, iyalah, budak-budak kata, bela juga, nak boleh ke sifat Baitul Maqdis ni, masjid dia ni. Tiba-tiba, Malaikat Jibril AS, bawa mari Baitul Maqdis duduk depan Nabi.
pamagi gambar ya. Nabi pun tengok. Oh, ni pintu dia, ni tiada dia, Nabi cerita. Hari-hari tadi, amanatu fawallahi laqad asar. Sifat masjid ni betul. Kalau aku pergi tengok dulu pun, macam ni kat masjid. Masuk pintu kok ni, ada pintu sini, ada tiada sini. Lengkap. Jadi dia kata kalau bak sifat, betul dah tu. Ini di antara, pasal itulah tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita kata Isra' Mi'raj ni, dia panggil mukjizat. Mukjizat Isra' dan Mi'raj. Sebab apa mukjizat? Sebab benda pelik berlaku. Hei, zaman Nabi ni pelik kau tak pelik? Dia boleh tengok depan mata dia, masjid. Kalau zaman kita ni pelik tak pelik? Pelik tak? Ni budak-budak muda hodok main internet ni. Cuba tengok Baitul Maqdis. Sekejap ya dia cari dalam Google, share Google dalam ni kan. Dia Google Baitul Maqdis, mari dia cokoh depan kita sini. Oh, boleh tolak serik, serik mari. Kok ni pintu, kok ni ni. Lo ni dia ada benda pula. Baru ni anak pergi pameran Baitul Maqdis di Kuala Lumpur. Dia ada cermin mata. Cermin mata besar gini. Kita pakar tu macam kita duduk dalam Baitul Maqdis. Kita boleh tengok kok ni pusing kok tu. Tapi kalau orang tengok kita jadi pelik ni. Buang lah lelah mah gitu. Kita tak tengok orang dah. Kita tengok dalam kamera kita tu. Dia lepas tu bawah naik. Allahu Akbar. Tuhan kata maha kaya. Kita kata ni lah mukjizat hak Tuhan tunjuk pada Nabi SAW 1400 tahun dulu. 1440 tahun. 44 sebelum hijrah 3 tahun. 1447 tahun dulu. Kan? Ha. Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita zaman kita lah ni. Nah, jadi banyak benda-benda hak kita ngaji dalam Quran. Orang dulu baca Quran, payuh nak faham. Tapi zaman kita ni bila kita baca, kita lebih faham daripada dia sebab nampak depan mata. Betul tak? Di antara ayat yang tuan-tuan baca, ni surah Iza Zulzilati. Baca apa? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa dia buat baik, dia akan tengok. Siapa dia buat tak baik, dia akan tengok. Kita duduk mikir tak, macam mana dia tengok? Macam mana malaikat nak tayang semula? Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Dengan adanya alat depan kita ni, kamera ni, habis apa? Satu lagi yang dipanggil, CCTV ni. CCTV pakai dari situ dia tu. Orang masuk masjid kita boleh tengok. Orang buat nakal dalam masjid boleh tengok. Cuma nak igak je tak boleh. Tak? Oh, ada orang curi masjid. Mana? Tunjuk CCTV. Lepas tu nak cari mana orang tu tak jumpa cari juga. Yang pentingnya, gambaran Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu jelas depan mata kita. Bila adanya sains dan teknologi zaman kita hari ni, sains ni sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita kata, kalau dulu orang ngaji sains, tak boleh ni, dia ni ngaji sains ni. Lo ni, para jemaah sekalian, sudah ada tahfiz sains. Orang ngahpa Quran, tapi dia ngaji sains. Ini satu cetusan yang baiklah daripada arwah Tuan Guru Ni'am Al-Aziz rahimahullah ta'ala. Dia cetuskan di negeri kita ni, ada ma'at tahfiz qiraat, ada ma'at tahfiz sains. Sebab kita nak ikat anak-anak kita ni, dia hafal Quran, dalam Quran tu ada ilmu sains, ada teknologi, dia boleh jadi engineer, boleh jadi jurupilot, boleh jadi doktor, tapi dalam Quran ada dada dia, kita kata insyaAllah. Ada orang kata, tak ingat Quran, kalau tak ingat tu bukan salah sains, salah dia tak murajaah. Gailah ngapa mana pun, kalau tak murajaah Quran ni, ingat atau tak ingat? Tak salah. Kecuali ada sekali-sekala. Orang hafal Quran dia panggil ighlaq. Ighlaq ni kadang-kadang dia tak nampak apa. Imam besar. Di masjid Mekah pun kadang-kadang boleh dia lupa. Ha, itu kuasa Allah Subhanahu taala nak bagi tahu kelemahan kita. Ha, tak semestinya bila kita imam besar tu ingat molek. Tak juga. Imam kecil pun ada ingat, ada tak ingat. Baiklah. Allahu akbar. Bila Nabi kisah cerita apa jadi? Nabi kata ada lagi. Ada lagi benda yang kamu nak tahu selain daripada sifat Baitul Maqdis tadi. Nabi kata ada lagi, aku tengok dalam perjalanan balik tadi dengan dia punya borak jalan
Di tengah jalan itu dia kata rombongan dagangan Quraisy akan sapa ke Mekah berapa hari lagi. Aku tengok dia di tengah jalan semalam. Yang Nabi laju dah dia punya borak. Dia mahu jalan dengan utah ngongek-ngongek lambat. Jadi Nabi boleh bagi tahu jangkaan aku rombongan ini akan sapa Mekah pada hari sekian. Oh, sudah. Dan ada unta hak hilang. Dia duk cari unta dia. Nabi cerita. Jadi pupuk ni pun nak kata tipu. Nanti dulu. Tunggu rombongan itu siapa. Pada hari yang dijangka siapa. Bila siapa dia tanya. Dia tanya betul ke ni? Ya. Betul sungguh. Betul sungguh. Unta kita lari dan sebagaimana itu. Ada apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang kita kata hidayah ni kuasa Allah. Hidayah, ada dua hidayah. Tuan-tuan tanda deh, supaya kita boleh faham. Hidayah ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang Allah Ta'ala beri pada kita ni ada dua kategori. Satu dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah bimbingan. Ajar kau kan. Bagi tahu pada orang, royak kau kan. Ini kerja Nabi. Kerja Nabi kemudian disambung oleh para sahabat, disambung oleh para ulama, disambung oleh ustaz-ustaz zaman kita ini, itu dipanggil hidayatul irsyad. Maksudnya kita bagi tahu pada orang, kita ceramah, kita ajar orang, kita ajak orang, itu dipanggil hidayatul irsyad. Satu lagi, ini luar kuasa kita, dipanggil hidayatul taufik. Hidayah nak beri taufik pada orang itu bukan kuasa kita. Pasal tu dalam isu ni, isu cerita Isra Mikraj ni, bila orang sebut tentang siapa ke orang yang paling berhak menerima hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Jawab dianya Abu Talib. Muja ada budak-budak online ni. Siapa dia Abu Talib? Bapak saudara Nabi. Ini. Siapa dia Abu Talib? Imam Jijah pula lah. Salah. Betul jawapan dia. Jangan salah. Jangan lari. Satu lagi jawapan. Siapa dia Abu Talib? Ni baju merah. Siapa Abu Talib? Tak boleh budak kita tanya orang tua ni. Jangan boleh. Nah, siapa dia Abu Talib? Ayuh Sayyidina Ali. Ingat malah kan? Ali ibn Abi. Baru teringat. Ayuh Sayyidina Ali. Nah, bila sebut tu baru dia tahu. InsyaAllah dia ingat pak mati ni budak-budak ni bila kita sebut gini. Nah, pak saudara Nabi, ayuh kepada Sayyidina Ali. Tapi dia ni jaga Nabi. Kata orang mati diri jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nak kena Nabi dia pertahan, orang nak ambil tindakan Nabi dia bela. Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mengucap 25 syahadah. Sehingga Allah Taala turun ayat Quran untuk menenangkan hati Nabi itu, dia kata apa? Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Mu tak boleh beri hidayah kepada orang yang menghendaki. Itu dia panggil hidayah tu taufik. Hidayah taufik. Allah Ta'ala yang mampu beri hidayah, nak suruh orang ni jadi baik, nak suruh orang jadi juru, siapa dia? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kerja kita apa? Kerja kita iaitulah memberi bimbingan, ajar, ceramah, kuliah, kelas fardu ain, semua tu kerja kita. Kalau kita tak faham ni pula, dua kesalahan lah kita. Nak beri taufik pada orang yang tak mampu, nak beri ngajar budak juga, kita kata rugi. Baik. Jadi ada di kalangan puak-puak kapi tadi, ada hok geling kepala, ada tepuk pedahi, macam-macam perangai. Ada di antara mereka yang cuba nak provokasi Sayyidina Abu Bakar. Dengar ni. Dia nak provokasi Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, dia pergi. Abu Bakar tak ada masa tu. Dia pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakrin, sahabatmu makin pelik. Sahabat dia tahulah sahabat Abu Bakar, Nabi lah sallallahu alaihi wasallam.
Dia kata sahabat Umar ke pelik lah. Dia kata apa? Dia kata semalam dia pergi Baitul Maqdis, naik ke langit, hari ni duduk Mekah. Mu percaya Abu Bakar? Dia ingat kau saya nak bakar mula, orang panggil mula koyok. Istilah budak ni panggil koyok dah. Oh, oh lah. Hei, makin hari makin pelik Muhammad ni. Dengar jawab saya nak Abu Bakar dan dia kata apa? La in qala faqad sadaq. Abu Bakar kata kalau Muhammad kata, Muhammad kata betul lah tu. Eh, kata ni buat muka tak makan sambal Abu Bakar ni. Buat mari isu pun tak jadi juga. Ha. Ini dia panggil tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kita jangan mudah termakan dengan isu orang nak burukkan Islam. Jangan mudah percaya. Golongan-golongan liberal dia panggil. Golongan-golongan sekular ni dia cuba nak memburuk-burukkan Islam dengan apa? Dia kata undang-undang Islam tak betul. Orang curi potong tangan, potong buat apa tangan orang? Budalah penjara sudahlah. Dia ngamak ke dia tu dengan Tuhan pandai dia. Berasa cerdik dia pada Allah Taala tu cakap lagi tu. Tak. Undang-undang orang putih, oh ni terbaik. Undang-undang Allah Taala, undang-undang Tuhan ni tak baik. Ha, kita kata ini semua ni benda-benda yang ajaib berlaku dalam dunia kita hari ni. Jangan main. Maka Sayyidina Abu Bakar Allah terus la in qala dasaqan. Eh Abu Bakar, mu jawab atau mu sedar ke tidak? Dia kata dia pergi Baitul Maqdis malam. Ulai balik. Hei, Abu Bakar kata, aku membenarkan dakwah dia, membenarkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu lagi. Dia kata dia terima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia terima maklumat daripada langit pagi, petang, siang, malam. Aku cerita, aku dengar. Bos akak dia pergi Baitul Maqdis. Kecil. Maka kerana itulah Sayyidina Abu Bakar dikenal dengan nama As-Siddiq. Ni kalau sahabat Nabi yang besar ada berapa orang? Berapa sahabat Nabi yang besar? Empat. Abu Bakar gelarnya dia apa? As-Siddiq. Umar? Deras sikit. Kata je, salah tak apa. Ayuh dia dulu jawab. Mari ayuh jawab sampai ni. Umar apa? Al-Faruq. Jadi kena ingat, nama-nama gelaran tu, kita kena hafal nama-nama sahabat ni. Baiklah. Jadi Alhamdulillah, kesimpulan daripada dianya, bahawa Nabi SAW, Isra dan Mi'raj dua-dua sekali. Dia dua-dua tu, dua cerita. Pasal tu dia kata Isra dan Mi'raj. Isra berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Isra. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni langit yang lepas pada langit tujuh. Kita kena ingat ni, langit ada berapa? Tujuh. Bumi tujuh lapis tu. Cuma kalau pintu syurga ada berapa? Berapa? 8. Pintu syurga 8, pintu neraka 7. Sebab Allah nak tunjuk bahawa dia tu rahmat Allah Taala lebih luas daripada azab dia. Pintu syurga 8. Jadi kita kena ingatlah 7 ni banyak dalam dunia ni. 7. Semua benda 7. Langit 7, hari 7. Berapa lagi kalau pergi Mekah pula melata 7. Tawaf 7, berapa lagi 7? Banyak lagi. Saya dengar orang mari tanya ustaz, dia tahu apa tujuh belakang ni? Orang kata Tuhan buat tujuh ke? Dia kata apa? Jawab yang paling mudah sekali. Baiklah. Jadi, ulama ahlus sunnah mengatakan bahawa Nabi kita SAW pergi Isra' ni dengan roh dia, dengan jasad. Maknanya, bukan mimpi. Kalau mimpi, tak kelah Abu Jahal provokasi Nabi. Mau pergi mana, Mak? Makin Maghdi. Pagi di sini, ha? Gini ke apa? Mimpi, senyap. Kalau ada orang duduk tangga masjid pagi esok, sengih juga. Kerana apa, Mak? Saya bermimpi semalam. Mimpi juga apa? Jadi raja. Kita pun tak kata apa lah. Habis tinggi, makan dah kedua lagi pagi ni. Tak, yang main. Kita pergi tengok di sana. Nampak tak apa segar gini tu. Nah, gitu lah. Maknanya, mimpi, siapa dia boleh cakap mimpi? Oleh kerana Nabi SAW pergi
dengan roh dia, dengan jasad dia. Ha, itu yang jadi pelik. Jadi alhamdulillah, maka Nabi SAW, Allah Ta'ala perlihatkan dia dalam Isra' ni banyak. Dia naik langit pertama, dia jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Harun, jumpa dengan Nabi Isa. Itu dia jumpa, kemudian dia bertemu pula dengan roh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan yang tertinggi sekali, Nabi kita SAW naik sampai Siratul Muntaha, dia mengadap Allah SWT. Jadi ulama ahli sunnah berbeza pandangan, Nabi kita tengok Tuhan ke tidak? Nabi tengok Allah ke tidak dengan mata dia? Ha, jadi majoriti mengatakan tak tengok. Bila orang tanya Nabi, Nabi kata nurun anna arah, cahaya aku, macam mana aku boleh tengok? Wallahu'alam. Jadi kita pergi dengan pendapat majoriti ulama bahawa Nabi SAW tidak tengok Allah pada malam itu. Dan pegangan kita berbeza dengan Mu'tazilah yang mengatakan di akhirat pun tak boleh tengok juga. Lah, kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita yakin kita semua akan dapat tengok Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan beberapa hadis yang sahih, yang Nabi SAW beritahu, kamu orang beriman akan tengok Allah SWT bila dia masuk dalam syurga. Jadi kita berdoa kepada Allah. Yang pertama sekali, kita nak mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, kata. Allahumma, ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Mati dengan husnul khatimah mana? Kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mati dalam keadaan baik, kita kata alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Kemudian, bila di akhirat esok, kita layak dibawa ke syurga, masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga itulah Allah Ta'ala akan buka hijab ahli-ahli syurga yang layak untuk lihat Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha nazirah. Muka pada hari kiamat itu bercahaya dan mereka ini akan tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu ringkasan cerita Isra' dan Mi'raj. Sekarang kita pindah kepada mencari beberapa faedah daripada peristiwa yang besar. Yang pertama, tulis ini, penulis-penulis pencatat kuliah itu tanda. Faedah yang pertama, lam yari fi tahdidi tarikh Isra. Tidak terdapat riwayat yang sahih yang sabit daripada Nabi SAW bila ke tarikh Isra dan Mi'raj secara khas. Tak ada. Yang adanya, Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba dia, tapi dia tak sebut bila. Dia kata laylan satu malam. Jadi tak ada masalah lah, kita sambut malam ni kau, malam esok kau, semalam kau, awal bulan kau, hujung bulan kau, bulan depan kau, tak apa. Ni tak tahanya masjid-masjid ni, dia nak semalam. Kita nak sambut Isra Mi'raj ni ustaz bila? Malam hari 26, malam 27. Kata tak ada dah lah. So tu yang malam adanya. Malam lain tak boleh. Ada setengah orang tu okey lah. Masuk boleh sampai Isra Mi'raj lagi, tak apa. Kata buat siapa kau boleh Ramadan pun. Yang pentingnya biar kita tahu cerita, tahu maklumat, ada ilmu tentang satu peristiwa besar yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak mantapkan iman kita, nak kuatkan keyakinan kita bahawa peristiwa itu berlaku. Jadi dari sudut tarikh tidak tepat, tidak ada tarikh yang jelas. Ada kata malam 27, ada kata malam lain, ada kata bulan Rabiul Awal, ada kata bulan Muharram. Jadi tidak menjadi masalah besar kepada kita tentang tarikh. Apa satulah bagi anda sendirinya, kita tak akan tulis selamat menyambut Isra Mi'raj 27 Rajab, sebab tarikh itu tidak orang panggil, tidak boleh nak confirm mana-mana tarikh. Nah, tapi kalau orang tulis biar dia gitu. Nah, baik, yang kedua. Faedah yang kedua, tuan-tuan tanda. Alladzina kadzabur rusul, orang yang mendustakan Nabi. Dia kata, hey, tak boleh berlaku benda ni. Tak jadi Isra Mi'raj nak pergi. Nah, mereka inilah mereka yang lupa kepada firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dia. Siapa dia buat jalan Nabi? Siapa dia? Allah bawa. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas ni kita naik kapal terbang. Dulu naik kereta, betul tak?
Beza ke naik kapal terbang naik kereta? Jak dari sudut masa. Beza tak beza? Beza. Naik kereta nak pergi Kuala Lumpur 8 jam, 7 jam. Ni hari ni mula jam dah ni. Ha, mula dah. Naik kapal terbang Kuala Lumpur, Kota Baru Kuala Lumpur berapa jam? 1 jam. Ataupun 55 minit. Jadi bila Allah SWT kata, dia yang memperjalankan Nabi, pelik ke tak pelik? Tak pelik dah lah. Sebab yang memperjalankan Rasulullah, siapa dia? Allah SWT. Jadi kita ni semua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita letak di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, maka semua benda tidak pelik. Tapi kita kena kawal juga. Takut ada orang yang mengaku. Orang mengaku. Sebab benda yang pelik berlaku dalam dunia ni ada tiga kategori. Benda yang pelik, tiga perkara. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, dia panggil mukjizat. Ha, dengar ni. Ni awal ni. Pani nak tanya ni. Kalau Nabi berlaku benda pelik, orang panggil apa? Mukjizat. Kalau orang lain pada Nabi, berlaku pada Sayyidina Abu Bakar contohnya, berlaku pada Sayyidina Umar, berlaku pada orang-orang yang hebat-hebat, ulama-ulama, awliya, wali-wali, itu dia panggil apa? Dia panggil karamat. Nama apa? Karamat. Tapi kalau berlaku benda pelik ke Tok Bomo, Tok Bomo, Tok Dukun, segala Tok adalah ni, ha, tu orang panggil apa tu? Tu dia panggil khuza'balat. Benda karu. Eh, jangan main, Tok Bomo kita ni bisa dia. Ni ada orang tak jauh kat kawasan saya. Buat viral orang mari cari Tok Bomo ni bisa. Dia tahu belakang. Kita, orang ni sakit. Tu kereta, Tok Bomo raya lalu dah. Ah, mu sakit sekian-sekian. Ah, Tok Bomo tu raya. Mu sakit sekian-sekian. Ha. Macam mana Tok Bomo boleh tahu? Adakah Tok Bomo ada mukjizat? Tak mungkin. Sebab mukjizat untuk Nabi. Adakah dia ada karamat? Tidak. Karamat ni untuk orang yang mulia. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Orang yang kuat ibadatnya. Orang yang jaga syariat. Itu baru karamat. Hak ni dia panggil khuza'balat. Benda karut tu habui kepada Bomo ni. Dia bukan tahu pun. Dia main dengan jin, dengan syaitan. Hati-hati kita. Bila orang ni turun daripada rumah, nak pergi rumah Tok Bomo, setiap kita ni ada qarin. Tahu qarin? Qarin ni, ni, jin yang duduk sekali dengan kita. Ha, ingat molek, jangan takut, kita ada kawan. Kawan ni, dia wasak dah ke jin Tok Bomo. Orang ni, ni rupa dia ni, sakit sekian. Jin, dia bisik ke Tok Bomo, bos, hok mari tu kereta putih tu turun tu makcik tu sakit sekian. Oh, dia macam dia sama-sama masuk dalam rumah Tok Bomo. Tok Bomo tanya dia, berapa lama dah makcik sakit kau ni? Hei, icok dia ni tahu belaka. Tentu kena ingat Nabi kata yasduqu marratan wa yakdhibu mi'ah. Jin ni dia sekali je dia cakap betul, sekali lagi 100 kali dia bohong lawak. Ha, tapi orang dah mula ta'asub, mula percaya ke Tok Bomo ni, ke Tok Gomo ni. Tak? Oh, percaya dah. Penuh dengan kereta pagi-pagi tunggu. Nak Bomo. Padahal kawan tu duduk main gitu ya. Ingat-ingat tuan-tuan baik. Maka kita kena jangan mudah percaya. Tapi, orang yang betul-betul awliya Allah salihin, memang Allah Ta'ala beri karamat pada dia. Di kalangan sahabat ada karamat. Di kalangan kita pun ada. Cuma biasa orang karamat yang betul-betul, dia tak akan viralkan dia karamat. Hak duk bayaran ni anak-anak buah dia ya. Tak usah kata gapo pelik-pelik. Ha, dia main. Allahu Akbar. Baru ni anak terbaca ada orang tulis. Jangan percaya ni cerita. Bila orang sebut hak kita, hak Abu Anas ni, panjang dia tulis bawah. Ada baca? Dia kata dia ni wali besar. Itu terkanyak tengok. Ih, bila aku jadi wali ni. Ha, anak tino pada sorang je. Wali ni kau boleh lah. Dia kata masa banjir dulu, orang lain tak ada air, air keruh belakang, belakang pondok tempat dia kita duduk sembunyi tu, keluar air. Air keluar sungguh, air comel sungguh masa tu. Tapi tidak keramat tu, biar air dalam kayu tu.
Oh kata ni hak ni mo ni kalau orang viral balik jadi wali lah kita. Jangan mudah cak, jangan benda kadang-kadang benda tu benda kebetulan lah. Tuhan nak tolong budak-budak pondok ni mari air sungguh. Tapi bila, bila kering ya air kita boleh turun tu tak ada lah. Orang lagi nak ambil air tak ada. Oh kalau tidak ramal lah jujur pakat mari ikuti air situ. Tak, kita tak ada kerja buat dah kena jual tu air. Jangan mudah percaya. Ini nak bagi tahunya kepada jemaah sekalian bahawa bila Allah Taala dia akan pilih kepada nabi, semua nabi ada mukjizat. Biasanya mukjizat nabi ni berlaku mengikut keadaan setempat. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa orang suka main sihir. Orang banyak main sihir. Allah hantar mari mukjizat Nabi Musa. Ah, gapo dia mukjizat Nabi Musa? Tukar dia jadi ular. Soal lagi? Tangan dia keluar cahaya. Ni kalau kita tengok dengan otak biasa, benda sihir lah gitu tu. Tak? Tung, capok tukar, piaw, jadi ular. Hai, penat. Nabi Isa AS, oleh tanya, oleh kerana Isa ni, orang kata, popok Nasara, kata dia tu anak Tuhan. Allah nak uji mereka, dia mari mukjizat Nabi Isa, boleh berhidup orang mati. Orang buta celek, nyesapuh dia celek. Orang penyakit kulit bala, kulit ni sekali Nabi Isa sapuh, tak payah pergi ke buti, akan licin monenya. Tak ada orang buduh lah. Kalau budak-budak jerawak pergi Pak Nabi Isa, tak ada tak pakai, tak ada siapa, pakai tengok begitu pun, hilang jerawak. Pelik ke tidak? Nah, sebab orang duk tuduh Isa ni anak Tuhan, Tuhan mari ujian. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat satu ujian yang besar yang belum muncul lagi di atas dunia ni, nama dia ujian Masih Dajjal, ujian yang Allah Taala akan buat mari melalui Dajjal. Dajjal ni pelik ke tak pelik? Pelik. Dia tengok ke langit. Langit turun je, gerobu turun. Bumi kering. Naik tumbuh pokok-pokok. Nak gapo? Pasal itulah para jemaah sekalian, yang boleh lawan pengaruh Dajjal yang mempengaruhi manusia ini dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang kita boleh lawan. Tanpa ilmu, tak sah. Sekarang ini bila kita ada ilmu tentang mukjizat, Nabi SAW, Allah SWT beri kepada dia mukjizat yang begitu banyak. Ada mukjizat Nabi yang sudah berlalu, tak akan berulang. Ada mukjizat Nabi yang kita boleh tengok sampai hari ini, nama dia Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi banyak. Baru ni anak baca buku Tahzib Sirah. Kita buat daurah di pondok. Kamu ni anak sambung cerita kita ni di Masjid Umbudiah, Batu 23. Berapa siri nak habis mukjizat Nabi? 5 siri kuliah. Lama nak habis mukjizat. Pasal pelik. Itu peringkas. Nabi air keluar dari jari dia. Makannya sikit jadi banyak. Seekor anak kambing boleh makan 1,000 orang. Orang kapur kela ni rasa boleh guna ni mukjizat seekor kambing 1,000 orang ni, boleh tak boleh? Boleh tak? Tak boleh apa, berharga banyak. Berharga 3 guni sekapa makan. Tapi cari kambing tak jumpa. Lama-lama mana ada berharga. Tapi orang makan sih. Tapi semua tu mukjizat dengar cerita saja. Air banyak, pokok mari cakap, hayawan mari cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh mari. Tapi yang betul-betul mukjizat dia panggil al-mu'jizatul khalidatu, mukjizat yang kekal sampai bila-bila, Al-Quranul Karim. Pelajar ni khotai dah Quran? Khotai dah. Alhamdulillah. Lalu ni banyak pelajar-pelajar hujung tahun ni, tak? Sekolah-sekolah dia khotai Quran. Ada sebahagian masyarakat, ustaz-ustaz perdu'ai ni, dia minta dengan yayasan pondok kita tu nak Quran. Kalau ada sini pelajar-pelajar hak khotam, insyaAllah. Tahun depan dah, tahun ni habis dah. Kena atas surat awal sikit. Kita kata ada pelajar di sekolah kita ni khotam 30 orang. Kita nak bagi hadiah Quran sebuah surat. InsyaAllah kita, tapi kena minta awal. Ada orang-orang bagi, wakaf kita tolong bagi. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, mukjizat yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala beri anugerahkan kepada umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ini yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, nama dia mukjizat Al-Quran. Tengok dalam kitab tu, dalam kertas tu. Jawab kau kertas. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia baca Quran bulan Ramadan dua kali khatam sehari. Tengah hari sekali, malam sekali. Kita ni. Kita baca Quran sejuzuk berapa hari? Berapa hari juzuk? Boleh puasa lah bulan Ramadan, bulan ni tak jadi. Nah. Baca dia terpagi pas subuh, setengah semuka dia panggil tadarus. Alhamdulillah daripada tak baca, baik kita baca. Macet mustahil kadang-kadang kita mikir, dua kali sehari nah. Dah kita baca satu juzuk saja, tak ada. Hari 24 jam ya ada. Quran apa 30 juzuk. Orang hafal Quran yang fasih, dia baca Quran 10 minit satu juzuk. Apa kanyaknya? Baca terah sekali. Ha. Ni tingkat kelas apa ni? 5. Nah. Amai, kita pergi ngaji tahfiz di pondok kita. Nak pergi? Kita tanggung belakang ni. Pondok tanggung belakang. Nak. Betul? Tangguh, tak payah dia, tak payah bayar. Kita pergi. Tapi kena interview lah, biar lepas ngaji Quran dulu. Masa tahfiz ni kita interview. Kalau tak tahfiz, tak apa. Hak ngaji pondok ni tak payah interview. Pasal arwah mula ayah ni kata, tak apa. Kayu selinak pun boleh buat meja. Jadi. Nah, alhamdulillah jadi. Nah, tapi hak tahfiz, hak nak hafal Quran, kita kena pilih. Biar ada kata orang, kalau engine tu kena ada turbo. Biar boleh tukar gear 3, gear 4. Laju. Paling awal di pondok kita tu khatam Quran 2 tahun setengah. Sekali dengan ngaji kitab tu. Pagi tahfiz, malam dia ngaji kitab, ngaji. Alhamdulillah. Ibu bapa pilihlah anak-anak di hujung tahun ni, kalau ada dalam keluarga kita, biar ada hak ngapa Quran, biar ada hak ngaji agama, biar ada. Oi, saya tak ada dah ustaz, anak cucu. Pergi cari cucu tu. Dipilih cucu hak cerdik-cerdik. Aku nak atas mengaji agama. Tak kira lah ngaji mana pun, sekolah harap ke sekolah tahfiz. Nak pergi pondok, ala wasalam. Jadi kita, biar kita ada. Sebab kita ni hidup dengan, dia panggil ma'al Quran. Bila kita hidup dengan Quran, Allah SWT beri pada kita. Quran ni cerita orang dulu duduk dalam Quran. Nak dengar permulaan dunia, duduk dalam Quran. Cerita learning, ada dalam Quran. Cerita akan datang, ada dalam Quran. Dan tak ada orang jemung baca Quran, orang malah ada. Betul tak? Jemu tak ada. Kita ni kalau kita baca, kita kata novel yang paling hebat, penulis yang paling top dalam dunia ni. Top one penulis novel. Paling banyak 3 kali baca, patut tak siap. Wah, tahu dah cerita dia, karut. Betul tak? Tapi Quran tak ada lagi orang kata aku jemu dah baca Quran. Tak ada. Hak malah ada. Hak malah tu tak boleh nafi tu. Kau boleh nafi? Tak boleh. Apa satu lah para jemaah sekalian. Jadi mukjizat yang Nabi tinggal, mukjizat Al-Quran ni, Allah Ta'ala beri pada kita cara baca Quran 3 perkara. Tulis. Cara baca Quran, 3 cara. Yang pertama, kita kena baca dengan mulut. Lo ni baca dengan mulut, kena ke tak kena? Ni baca Quran, kena ke tak? Kena. Di masjid kita nak ada kelas ngaji Quran ni. Cukup guru. Dia kata guru cukup, anak murid tak ada. Itu masalah kita lah. Kadang-kadang guru ramai, anak murid tak apa-apa mari. Mari celah-celuk, mari minggu ni, minggu depan, 3 minggu pulak gila. Nyewak kapal selai ke kelas Quran. Kapal selai dengan muncul jaga-jaga. Dia tu nama kapal selai, dia timbul gelai lama, muncul jaga-jaga. Itu tak selai. Dengan masjid kita juga, ya Allah, dia kata dia tergelai lama, muncul 1 minggu sekali. Hari jemaah yang mari. Jadi kita, yang pertama ni kena baca. Darjat yang kedua, kita kena faham makna dia. Kita belajar baca terjemahan makna, mengaji tafsir. Alhamdulillah. Tahap yang ketiga baca Quran, kita baca dengan hati. Dia panggil qiraah qalbiyah. Baca dengan hati kita, iaitulah kita tafakur, kita fikir, kita beramal dengan apa yang dalam Quran. Itu dia panggil tahap yang ketiga. Kalau kita boleh naik darjat yang pertama, baca Quran pahal, tak pahal pun tak apalah. Mereka awal ni molek dah. Daripada tak tahu langsung. Peringkat yang kedua, kita boleh faham sikit-sikit. Baca dengan hati kita.
Rekat yang ketiga, kita nak beramal dengan Quran. Itulah dia panggil kebahagiaan manusia duduk di mana? Duduk dengan Al-Quran. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata boleh. Jadi kesimpulan kitanya, para jemaah sekalian, kita simpullah perbincangan kita ni dengan dua perkara. Bila kita mari bulan Isra Mikraj ni, dua benda yang kita kena buat. Yang pertama, kita kena ambil cakna dalam bab solat, dalam bab sembahyang. Learning masalah sembahyang. Macam-macam inisiatif pejabat agama buat. Dia panggil bulan sembahyang. Membina generasi solat. Nah, dia kena buat. Jangan tak buat. Yang kedua yang kita nak ambil cakna besarnya, iaitulah bagaimana kita nak hidupkan suasana Al-Quran dalam hidup kita, dalam rumah kita, dalam kampung kita ni, biar orang baca Quran amat. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata boleh. Bapa tak boleh, bagi boleh tak? Sedang malam batuk, jadi kita break sekat itulah. Subhanakallah, alhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.